sama dengan ini, Hamzah. Jadi kalau ba, ta, sa sama bentuknya. Cuman dia titiknya dua di bawah, satu di bawah, dua di atas, tiga di atas. Kalau ini lam alif, kenapa lam alif? Dia huruf lam dengan a, dengan alif. La, a. Nah, kalau dia cuma satu, ada tandanya seperti ini. Fata, dia baca. Ini, perhatikan. Kalau ini huruf Z, kalau ini D dulu dengan Z. Z, kalau ini Z, Z, Z. Api, api sana, api dan api, api, awas. Ini kalau tandanya garisnya satu awas. Di atas apa nanti? Ya, atau mata ya. Nampak indah tangan. Nampak. Terima kasih Polair Polres Karimun melaksanakan kegiatan program Podasilo yang artinya Polairut cerdaskan anak pesisir dan pulau. Hal ini telah terselenggara selama kurang lebih sekitar 7 bulan dan awal mula dari program ini adalah inisiasi dari pimpinan kami, kemudian beserta kami juga dan anggota. Targetnya adalah sasaran. Kegiatan untuk anak-anak pesisir dan pulau melaksanakan tulis baca Al-Quran. Ketepatan dari anggota kami ada Bribka Om Kennedy memiliki talenta yang lebih untuk dapat mengajar tulis baca Al-Quran. Dan hal ini kami lihat peluang untuk anak-anak pesisir dan pulau dapat melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jauh lisit. Situasi pandemik COVID-19, kami melihat anak-anak di pesisir dan pulau seputaran pos Polair Polres Karimun sangat memprihatinkan. Mereka hanya bermain, tidak ada pengajaran, tidak ada pembelajaran yang bisa diterima dari program ini. Dan kira-kira apa dan yang harapan pemerintah? Harapan kami dengan program ini terselenggara, peran serta masyarakat dengan Polri, khususnya Polres Karimun dan Polair Polres Karimun dapat terwujud dengan sinergitas antara masyarakat. Karena kami juga mengabdi untuk masyarakat dan masyarakat juga merasakan bahwa pengabdian yang kami lakukan tidak sia-sia. Ya, ini ada pasalnya, ini wayang bidu. Bidu, kita juga harapkan wayang bidu. Adik-adik harusnya sudah mengenali semua jenis huruf, ya. Digo. Jadi tidak ada lagi yang salah, karena kalau hurufnya belum kenal, ya susah juga, nggak akan bisa mengenali apa bacaannya. Karena ini sudah masuk ke materi tanda baca.
Ini kalau yang di atas angka 9 kecil ini doma ya, doma atau u. Oke. Kalau garis di bawah apa? Kasro atau i. Kalau di atas patah. Babi bu. Ngomong yang apa? Yang kompak. Belakangan program ini juga direspon oleh masyarakat dengan bersama-sama tahap proses pendirian rumah baca dari masyarakat dan Polres Karimun, khususnya Polair Polres Karimun. Jadi sedang dibangun dan kemungkinan dengan bekerja sama dengan masyarakat, kami melihat potensi untuk lebih baik lagi ke depan terkait pelayanan masyarakat Polri kepada masyarakat bisa dirasakan demikian. Ma.
lam, lam alif ya. Lam alif, amza. Ya. Nah, amza ini bacaannya sama dengan ya, ya. Masuk ke tanda baca tanwin. Nah, jadi kalau kemarin sebelumnya masih yang satu garis, ah. Fathah, kontra, doma. A, I, U, U. A, I, U. Sekarang dia jadi dua-dua. Nah, dua-dua jadi yang tadinya A jadi an, yang I jadi in, yang U jadi un. Nah, jadi an, in, un. An, in, un. Ya, kalau ini fathah, tanwin, kosra, doma. Jadi kalau membaca ini perhatikan ya, hurufnya tetap dibaca, baru anfako. Ini apa? Ya. Apa itu? Ini kro. Ya. Itu da. Ya. Ya. A. Ini. Ro. Iba. Ha. Ya. Ha. Ah, ini sama dengan. Ulang. Ya. Artinya? Ada yang bisa tambahkan artinya? Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kripi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.